Ali. Cuka Hamida, gak apa-apa maklumin, namanya juga baru belajar Korea yeah. Gitu. Ya, yang seperti Anda lihat di sini saya bersama teman saya yang lain. Iya, teman-teman saya semua memang di Calih Mahal itu. Ada Anthony, teman-teman. Tahun baru. Iya. Jadi pada cuti bersama penonton bayaran yang gimana nih perasaan tahun baru New Year New Me gitu ya kan? Ya biasa aja. Oh biasa aja, nggak ada yang berubah. Perasaannya masih yang sama. Jangan ini pertanyaannya dong. Harapan baru orang yang sama. Nanti kita bahas nanti itu ya kan. Tenang, itu bakal kita bahas kan. Ya pertama. Antonia Medani, kita pernah kenal gimana sih ya? Rewind 2000 ya? 2018 ya? 2018 bukan sih? Oh iya. Tapi iya. Itu baru hayahayan doang ya? Baru hayahayan, belum terlalu deket banget. Terus kayak dari tahun 2019 kita... Impression dong? Impression gue dulu kali ya? Pertama tuh kayak ngeliat Tony tuh yang kayak ya sok ganteng. Oh iya. Iya kayak ya diam-diam gitu, cowok-cowok cool. Aslinya gitu. Pemalu soalnya. Oh, sebenarnya pemalu bukan so ganteng ya, tapi karena mungkin muka aja kayak tegas gitu kayak iya. Sulit bergaul. Iya, jadi itu iya Tony tuh kayak apa sih kalau misalkan diajak ngobrol tuh masih kayak malu-malu. Hmm. Jadi kayak dulu ya enggak langsung dekat gitu ya kan. Terus kalau lu first impression aduh, padahal ini kacamata baru nih yang kemarin hilang, lu hitam semua dunia gitu, nggak apa-apa kan? Kayak new gini, year, gitu. new glasses, kayak gini nggak apa-apa nggak gini, bagus ya, yaudah gimana? Kalau gue tuh awalnya gue kirain lu translator gitu. Gimana? Kan awal-awal yang K-pop party kan? Oh iya. Bercandaan lu tuh ngalung melainak lain. Oh iya, jadi sekali tuh lihat lu langsung gitu, ini siapa? Oh iya, jadi tuh mungkin terkenal di kalangan translator kah apa gimana? Jadi tuh gue tuh sering ngomong kayak bahasa Thailand gitu, kayak ngasal-ngasal terus. Tapi bukan lu doang, banyak banget orang yang ngira gue beneran bisa bahasa Thailand. Soalnya kayak aksennya tuh sama, tapi sebenarnya sama sekali gue nggak ngerti itu bahasa Thailand gimana. Gue kayak translator. Aduh, amin sih kalau bisa. Mungkin tahun 2020 gue bisa bahasa Thailand beneran ya nggak? Iya. Jadi harapannya apa tahun 2020? Apa ya kan? Ini paling mahal. Oke. Sekarang langsung tanya-tanya ini jawab sejujur-jujurnya nih. Yang saya tahu nih awal gitu kan kalau misalkan dilihat dari Instagram Anda gitu. Anda tuh merasa Anda ganteng enggak sih? Hah? Anda tuh yang kayak medebar pesona gitu di Instagram. Betul tidak? Oke gitu. Awalnya kan, awal. Dari awal. Dan awalnya iya. Tuh enggak. Awalnya enggak. Oh iya, terus lama kelamaan. Cuman kayak mungkin ini bakal terdengar najis. Tapi kayak kan awalnya tuh awal gue tuh Instagram, bikin yang kayak video-video Indofitgram. Oh iya. Video-video yang senior. Ntar tiba-tiba ada gue kan jomblo terus terus musik sedih. Oh iya. Video zaman dulu gitu. Terus. Dulu tuh tiba-tiba komennya salvo ke ketampanan gua. Terus oke, lanjut. Aku akan menahan semua tuh, ini gitu. Perjalanan tuh panjang banget sampai entah mengapa gua dikenal dengan content creator yang model tampang doang gitu. Oh, gitu. Tapi sebenarnya banyak fans Anda jadi yang suka kayak iya, padahal gue nggak pernah bermaksud seperti itu awalnya. Tapi kan itu awalnya, sekarang kayak gimana, kayak ya sudah mau mungkin berjalan waktu terus Anda confidence-nya makin naik terus kayak makin kayak okay, gue ganteng, gue akan teruskan konten seperti sempet, ini sempat ada di titik itu sempat dia... udahlah gue nggak usah konten macem-macem dengan ketampanan gue aja. Gue bikin apa aja orang pasti suka gitu ya gitu. Terus tahu-tahu gue kena azab yang waktu itu. Oke, itu nanti diceritain. Pokoknya awalnya kayak gitu. Awalnya kena azab. Ya sekarang sih nggak mau lagi sih. Nggak mau lagi sekarang. Jadi ya apa adanya. Apa adanya aja. Oke, tepuk tangan dulu buat Tony. Akhirnya bertaubat. Tapi nggak sepenuhnya tobat sih. Soalnya awal saya itu berat. Sekarang ada hitam. Oh,
ada talent saya yang baru. Jadi mungkin jangan kayak gitu dong. Kan Anda punya aura tersendiri, persona sendiri. Jangan turun confident, masih banyak fans-fansnya di luar sana dong. Contohnya Yunita jodohnya sama Anda. Ya. Bukan settingan kali. Oh, bukan settingan. Oke, sekarang gue mau nanya, kan emang lu awalnya tuh kan Instagram terus buatnya video-video lucu gitu kan. Terus di YouTube itu lu tuh mukbang. Terus awal mulanya kenapa tiba-tiba kayak bikin video yang kayak nangis gitu terus tiba-tiba mukbang, gimana ceritanya? Jadi awalnya itu kan gue kuliah kan sebenarnya. Selama content creator tuh emang dari SMA, dari sampai kuliah gue tetap. Cuman saat udah semester 5, semester 6 kan magang. Itu gue magang di Apple Developer Academy. Mantap-mantap. Nah, terus kayak sibuknya tuh benar-benar sibuk banget. Terus ditambah gue pikir gue udah nggak sempet lagi bikin konten, konten apa lagi yang harus gue bikin nih? Soalnya tiap hari kan gue tuh ujung-ujungnya cuma bikin story makan. Selamat siang, selamat makan. Yang kalau tadi pasti tahu. Itu. Soalnya kehidupan gue kan ngantor. Makan, ngantor. Oh, oke. Jadi cuma bisa story-story gitu. Itu awalnya iseng tuh yang sama iseng. Ujung-ujungnya banyak yang nyuruh mukbang. Terus kesempatan deh. Itu mukbang. Awal mukbang itu tahun berapa? Tahun kemarin. Baru 2019. Tahun kemarin. Baru tahun 2019 terus kayak baru, dan banyak peminat yang mukbang. Baru 3 bulan. Guanya nyerah sendiri. Iya, nyerah sendiri. Makanannya apa aja sih? Oke, kayak makanan Indonesia gitu-gitu kan? Makanannya random, kayak kadang bisa yang Indomie. Gue sempet bikin juga yang makanan yang rating restoran terendah. Oh gitu, kayak review juga ya? Review, ada macam-macam. Terus akhirnya lu menyerah. Menyerahnya kenapa, boleh diceritain? Mungkin bukan menyerah kali ya. Rehat dulu. Kenapa tuh rehatnya? Soalnya gue ngerasa kayak ya gue mengeksploitasi diri gue sendiri gitu loh. Kayak gimana? Biasanya kan at least kayak kita kan bikin konten. Tapi ini tuh benar-benar cuma makan, tebar-tebar pesona dan ya udah gitu. Gue nggak ngerasa nge-impact seseorang lagi. Terus kayak followers gue jadi tiap buka story yang nge-tag gue tuh selamat siang, selamat makan. Oh, kayak gitu. Jadi lu merasa ngasih impact yang benar-benar kayak positif gitu, kayak lu ngebangun. Kita kan gitu. Pasti punya tujuan kan jadi orang di industri ini. Iya, gitu. Tapi kalau misalnya gua tiap hari ngajakin orang makan mie instan, ngajakin orang makan. Iya, tapi kan lu sebenarnya kalau dia sakit, dia kenapa kan gua kayak Iya, benar juga. Jadi lu kayak merasa bertanggung jawab atas hal itu. Tapi pas lu lihat gini kayak banyak yang kangen gak sih, kayak kangen mukbang gitu, banyak banget, banget ya. Banyak banget. Sempat berpikir untuk kembali. Pasti nanti ada saatnya kembali, tapi mungkin ya udah nggak bakal kayak dulu lagi. Dan salah satu yang ngebuat lu berhenti sempat masalah jerawat bukan sih? Jerawat. Nah itu awal munculnya gimana sih? Karena ya gue tau ya kayak yang dari tengah-tengah pas udah parahnya itu kan. Terus kayak awal mulai jerawat emang karena masalah mukbang itu. Dulu lu nggak separah waktu itu. Nggak pernah separah itu. Nih fotonya ada di sini nih. Nah, gitu. Dulu tuh sebenarnya pasti faktornya banyak banget. Ya salah satunya mukbang itu. Soalnya kan mukbang tuh biasa orang yang makannya banyak. Iya, betul. Jadi, betul. Kayak waktu itu gue sempat makan 10 bungkus Indomie. Kelar syuting kayak tepar. Ngep ya? Ngep banget. Terus berhari-hari itu ngepnya. Iya, dan juga kan ya Indomie yang kita tahu emang tidak terlalu sehat gitu kan. Terus kayak apalagi makan 10 gitu loh yang kayak langsung. Terus mungkin kalau mukbangers lain kan pasti habis makan banyak ada olahraganya lah, ada aktivitasnya. Gua ngantor lagi, duduk lagi. Gitu ya, kayak gitu aja. Enggak ada yang enggak ada ngebuang makan. Buat ngebuangnya. Terus kayak munculnya itu pas mukbang itu. Mukbang itu, terus pas mukbang kan itu gue magang sekalian skripsi. Jadi ditambah stres. Kayak lu juga skripsi kan dibilang stres enggak stres tuh sebenarnya lu stres. Iya, kita sesama pejuang lulus tahun 2019. Jadi sama, kita perjuangan jerawatnya sama juga tuh. Aku sempat parah juga. Tapi tuh pas Tony tuh yang kayak dibandingkan lu sebelumnya yang sama waktu itu pas jerawat itu kayak ya ampun Ton, kayak kasihan banget. Jujur gue waktu itu kayak
sampai iya, merah penuh tuh, gitu yang orang-orang kan maksudnya image-nya tuh kayak Anthony tuh yang beauty lah. Iya, yang kayak ber ya kayak bisa gue bilang kayak lu tuh bersih dulu kayak ya bener yang kayak mulus gitu, terus kayak pas ngelihat waktu itu lu itu kayak gue kayak jadi sedih juga karena emang merasakan hal itu karena jerawat tuh susah banget guys dihilangin, terus muncul lagi apalagi kalau misalnya tadi Tony awalnya karena makanan, terus kita pejuang skripsi pasti tidurnya nggak teratur, stres jadi muncul jerawat gitu. Terus lu mengobatinya kayak gimana tuh perjuangan lu untuk sampai sebersih ini lagi? Perjuangannya itu sebenarnya yang paling berat tuh perjuangin mentalnya, ya enggak? Betul. Mentalnya itu. Mental untuk jadi, kayak bertahan untuk. Kayak gue udah sempat down, sempat tiba-tiba kayak 3 minggu gue hilang dari sosmed. Iya betul. Enggak mau update Snapgram, dia enggak mau. Capek banget tuh lihat buka story, kok orang tuh mukanya mulus-mulus. Lihat si ini makan apa aja bisa, kok gue makan ini dikit jerawat. Iya. Terus gue pokoknya detox sosial media hampir 2 bulan lah nggak pakai. Tapi kayak kalau misalnya kayak kita main-main aja, kalau ngumpul. Tapi emang Tony tuh nggak seaktif dulu yang kayak ya story gitu. Paling kalau ada kerjaan yang harus emang udah janji, gue posting. Tapi selama 2 bulan itu gue fokus diet, fokus tidur, fokus skripsi. Kira kan gue udah mau fokus buat nyelesain jerawat gue. Nah jadi 2 bulan gue nggak main sosmed dulu. Itu buat kayak kesehatan mental gue ya. Iya betul. Terus dari makanan juga gue udah cari tahu makanan apa yang boleh gue makan, yang nggak boleh gue makan. Ke dokter juga. Konsultasi lah ya. Dokternya bukan dokter kulit dulu, dokter kesehatan kayak. Ada masalah apa? Ternyata gue ada kolesterol sama gejala diabetes. Oh my god, itu karena makanan Anda tidak dijaga? Iya, pas mukbang itu. Oh my god, oke. Okay. Terus lu shock nggak? Sempat shock kayak kolesterol, coy? Kayak sebenarnya expect tapi kayak denial, kayak enggak, gue nggak mungkin sakit masih muda. Padahal mah berasa orang abis mukbang, pusing gitu, lemas. Pusing, lemas. Terus abis itu kayak udah minum obat, terus lu lanjut ke dokter dokter kulit. Dokter kulit juga, tapi itu akhir-akhir dah kayak buat bekasnya sama ya jerawat-jerawat dikit. Itu pakai obat dokter. Obat dokternya iya, krim dokter gitu. Tapi kayak itu sebulan doang. Krim sebulan dokter dong. Sebulan doang, terus udah. Akhirnya lu juga buat konten YouTube juga tentang kayak detox dan lu buat recovery lu pakai. Iya, gua sharing lah apa yang gua alamin. Sebenarnya pas gua masih yang sebelum itu kan muka gua bersih-bersih kan. Badak lah bisa dibilang. Itu banyak yang nanyain skincare rutin, tips-tips kulitnya apa. Soalnya, padahal gua lihat di IG-nya dia tuh skincare-nya banyak banget, coy. Iya, sekarang iya. Dulu tuh gua enggak pakai apa-apa. Oh iya. Gua sempet bilang gue cuma cuci muka pakai air. Air wudu gitu. Gue nggak pakai. Serius? Dulu. Terus, saking muka gue nggak bakal kenapa-napa juga. Iya dulu emang kayak nggak macem-macem ngapain kan. Tapi abisnya itu lu kayak nyoba-nyoba skincare atau ya rekomendasi apa lu kayak lihat YouTube gimana? Kalau skincare awalnya gue kan pas masih jerawatan tuh. Skincare tuh malah nggak ngobatin gue, malah bikin makin parah. Oh, karena emang gak cocok gitu atau gimana? Antara gak cocok, emang maksudnya mungkin perlu rehat skincare justru. Bukan gitu. Lu malah paksa skincare. Jadi recovery skincare sendiri gitu dulu ya? Recovery sendiri dari dokter yang amannya apa. Nah, udah bersih buat ngejaganya nih, baru gue pakai skincare yang sekarang. Okay. Itu lu recovery-nya berapa lama kira-kira? Berapa lama sih? Kalau buat berhentiin sampai jerawat nggak muncul lagi, kan sebenarnya intinya itu ya. Iya. Kalau jerawat udah nggak muncul, ya udah, tinggal tahanin sama bekasnya. Iya. Itu 2 bulan itu. Oh, 2 bulan dari terus situ. Tinggal bekas-bekasnya. Bekas-bekasnya emang gue bisa dibilang rada cepet, soalnya ada dibantu, suntikan dibantu dari oleh dermaster. Ya bisa aku juga gitu, bisa aja ya. Dibantu dengan perawatan juga dan juga dijaga pola makannya guys. Jadi kalau misalnya kalian pengen ya berjuang untuk membersihkan jerawat kalian, jangan kayak asal cuma skincare mahal-mahal tapi makanan gak dijaga, pola tidur gak dijaga. Sebenernya itu ya gue yakin lu tuh semua udah ngerti. Iya semua udah ngerti, cuman ya masih nanti bandel. Iya masih bandel juga tuh ya, iya nanti gampang kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalkan kalian ya emang mau bener-bener untuk sembuh, ya perjuangin, jangan setengah-setengah ya, bener gak Ton?
Okay. Terus sekali selain banget sekarang lu juga ya skincare, terus kayak tips-tips detox. Dan gue tahu lu juga nge-cover lagu tuh nyanyi kata gue. Just like a winter bear. Itu sebenernya nge-spread banget sih. Itu nge-spread banget. Oh, nge-spread kayak itu kan bikinnya pas gue lagi stres-stresnya jerawatnya itu. Iya, iya. Oh, itu selingan doang itu. Selingan. Kayak kedepannya gue gak tahu sih gimana, tapi gimana tuh komenan lu pas lu nyanyi tuh kata gue? Ya gitu, udah terekspektasi. Untung cakep. Oh. Aku pas lihat itu agak-agak shock gitu, tapi ya udahlah. Dia yang bantuin bikin video klip. Iya, gue yang bikin. Bear. Awalnya kayak buat apa nih? Buat apa nih tuh? Gue mau nyanyi. Terus gue yang kayak, oke. Gak ada yang tahu lagi suara gue kayak apa. Saya menahannya, tapi ya udah untung teman saya gitu. Tapi mau nyanyi lagi nggak gitu selanjutnya? Nggak tahu sih. Tapi kalau buat bercanda iya. Oh, kalau buat bercanda ya. Kalo tapi kan tadi lu ada konten mukbang, ada konten nyanyi, konten skincare. Lu kedepannya pengen buat konten kayak apa sih? Kalau misalkan planning gitu, apalagi ini kan udah tahun 2020, udah tahun baru, terus kayak mau buat apa gitu, something new. The best plan is to not having a plan. Aduh, susah bahasanya nih, gua lu orang Bekasi. Aduh, lu nonton pasti enggak. Enggak sampai habis gua nonton ya. Karena gua takut. Serius. Kayak dulu kan gua tuh hidup gua tuh selalu nge-planning tuh. Mm-hmm. Gua harus kayak zaman gua kerja, zaman gua kuliah, gua awalnya mau jadi kayak Chandra Leo lah, bikin komedi-komedi. Terus ujung-ujungnya gue malah gak kuat, gue malah jadinya bikin yang mukbang-mukbang. Terus gue rencana lagi mau bikin ini, mau bikin itu. Terus yang ada capek sendiri gitu loh. Karena mau mengejar ekspektasi planningan lu. Iya, ekspektasi orang, ekspektasi diri sendiri. Jadi ujung-ujungnya gue bikin skincare rutin atau bikin video-video tentang jerawat, itu tuh bener-bener gue mau ngelepasin apa yang mau gue ceritain. Jadi emang dari hati lo aja pengen buat apa. Jadi nanti let it flow aja gimana nanti di tahun ini lo bakal kayak gimana. Semoga lo juga membuat konten yang positif buat penonton cinggu luar sana. Amin. Iya nih, seru nih sekarang kayak ngomong emang talenta anda yang sebenarnya. Tadi kan emang ya talentanya nyanyi. Oh, ada. Ya sekarang bisa dilihat dari YouTube ya, orang Tony Putra tuh editannya bagus loh Tony. Oh iya, iya. Anda tuh seorang editor gitu, tapi tadi cerita magangnya di mana? Apple developer. Wes, gila nih. Jurusan apa? Jurusannya apa buat kasih? Jurusan gua kan DKV, animasi. Animasi. Nah biasa tuh kalau developer itu kalau nggak IT, computer science, ya programming gitu. Terus lanjut. Cuman gua kayak masih usaha gitu loh buat masuk ke situ karena itu kan dia pertama kali di Indonesia. Oh. Kayak chance buat masuknya tuh berat juga, kayak kebanggaan lah kalau emang lu bisa masuk. Itu gimana sistem seleksinya itu, kayak apa maksudnya, mesti tes ini tes ini tes ini gitu? Ada tesnya. Jadi dia kalau dari dia kan dia sama BINUS. Dari BINUS dikasih kuota maksimal 100 orang. Maksimal dari 100. Umum itu ada masuk juga. Itu waktu itu 100 orang juga. 100 tapi orang juga. Dari ribuan yang daftar, ujung-ujungnya dari BINUS sekitar 70-an, dari umum 70-an. Jadi gitu. Jadi, tuh saingannya tuh bukan cuma sesama apa ya? Kayak kita saingannya tuh segala jurusan yang di BINUS. Oh, segala jurusan. Jadi gue juga saingan sama anak IT beneran. Oh, kalau gue kan emang bukan anak IT. Dan juga ya dari kuotanya 100, tapi cuma 70 berarti kan seleksinya kan berat banget gitu loh. Terus kayak pengalaman di Apple itu apa sih yang lo dapetin? Karena kan emang susah nih. Terus mungkin yang nonton ini ada juga yang pengen masuk magang di Apple atau kerja di Apple. Kayak yang gue dapetin pasti dasar-dasar coding pasti dapat. Dasar coding. Cuman ya ilmu-ilmu itu udah pasti dapat. Soalnya kalau cara ngajarnya dia tuh nggak kayak di kampus, nggak kayak di sekolah. Penerapannya beda gitu. Caranya beda, ilmunya. Tapi lebih, pasti tergantung lu sih. Kalau elunya aktif, lu bakal ngerti. Oh gitu. Gue yang bukan jurus itu aja bisa kan. Wes. Cuman yang paling gue rasain itu kayak ngerasain dunia kerja. Dunia bener-bener kerja. Dunia kerja internasional. Iya. Oh jadi, jadi benar-benar profesional banget deh di situ ya. Jadi gue bukannya setelah itu nggak mau lanjut karena soalnya gue belajar di situ kalau di dunia kerja tuh kayak apa. Terus gue cocok gak nih dunia ini? Terus di dunia ini, di bumi ini. Di bumi ini. Di dunia lain. Gue gak cocok kayaknya di bumi ini. Nah, terus gue sadar gue
maksudnya gue bisa gitu kerja kayak gitu, bisa hidup di situ tapi nyaman, cuman passionnya ya krisis sih, cuman ya gue nyaman yang gue sekarang. Oke, okay, nggak bisa dipaksakan ya kayak gitu, nanti malah setengah hati dan stres lagi. Oke, okay, terus dari ilmu tersebut bisa dibilang Anda juga terbantu ya, ilmu-ilmu dari situ bisa mengedit di K-pop Rewind. Sorry, kebanggaan kebanggaan kita semua. Kayaknya udah di YouTube ya? Iya, harusnya udah di YouTube sih. Gak usah re-uploader lagi lu. Gak usah ada re-uploader lagi, oke? Okay. Nanti aku full, Pak. Full, Yonita full, nanti ada. Jadi, sebagai editor gue cerita. Iya, Tony adalah bisa dibilang satu-satunya editor visual ya di K-pop Rewind 2019. Gila coy. Dari banyak scene, banyak pokoknya konsep itu Tony berjuang coy. Iya, Tony yang berjuang lain udah. Iya, itu rap, guys. Terus gue sih Tony kepikiran ya. Aduh, PR gue masih banyak, PR gue banyak. Belum lagi ada yang PC-PC lagi kan. Ton, gue yang bagian ininya yang cakep. Oh, Ton, gue yang ini ya. Ada yang request juga. Ada yang pengen request, terus banyak disebut revisi juga. Ya, boleh ceritain gak keluh kesahnya ya, tuh waktu edit-edit? Ngeditnya itu yang pasti ngumpulin file-filenya, nyatu-nyatuinnya itu udah seharian banget. Terus kita kan sempet yang ada project lain juga ya. Iya, project bisu ya. Sambil ngedit-ngedit lagi dikit. Ya capek banget sih. Iya, soalnya visualnya emang, iya, kayak banyak efek-efeknya kan. Karena emang lu ngeluarin kartu aja ya, kartu hijau jadi apa? Oh iya. Tembok hijau jadi apa? Karena emang memenuhi ekspektasi orang-orang yang kayak ini lebih baik dari tahun sebelumnya nggak ya, dan juga apa ya, waktunya itu kayak mepet banget loh guys. Dan juga tadi yang udah Tony bilang, kita ada syuting Bingsuya itu kayak berapa hari, terus kayak itu waktunya cuma berapa minggu, soalnya kita harus kayak ngedit Tony. Kita kan kerja sama sama Vlove, jadi deadline apa-apa mereka yang atur. Betul, terus kayak kita harus kayak revisi antar grup dulu, terus kayak kekurangannya apa, terus mau konsepnya, sound effect-nya apa, jadi Tony stres banget coy, gue kayak gue aja mikirin aja, aduh pusing banget, apalagi seorang Tony dan juga dibantu sama Teh Nini ya. Sama Teh Nini. Tapi akhirnya coy itu jadi, dan juga alhamdulillah trending di Vlove ya. Trending 5. Trending 5 loh. Gak di pernah sih konten Indo, maksudnya bikin orang Indo trending seluruh di dunia Vlove. Loh ya, seluruh dunia. Worldwide Vlove. Selamat ya Tony, lo bekerja. Selamat kita banget. Semua enggak sih? Selamat kita semua. Baru. Terus tapi kalau misalkan ditanya, Anda mau ngedit tahun depan lagi nggak? gitu kan mau nanya aja gitu. Saya membuka kesempatan bila ada yang mau, tapi ya lihat nanti. Sih. Oh lihat nanti ya, gitu. Tapi ada, saya mau nanya ada satu. Saat Anda cepet curhat sama saya gitu kan, salah satu yang membuat Anda kesulitan untuk mengedit K-pop Rewind 2019 itu ada munculnya seorang wanita gitu. Seorang wanita itu seorang wanita muncul terus, jadi muncul terus ada di pikiran Anda terus gitu ya kan, karena melihat wajah teman saya sendiri tuh jealous gitu. Kenapa di sini emang buka-bukaan gitu loh Ton? Kenapa? Ya gimana kayak emang sulit ya dia, kenapa sulit? Ya udah deh, gimana sih sebenarnya tuh lu sama Janet tuh, karena ya emang guys kalau misalkan kalian emang udah pengikut Anthony dari lama, gue jadi orang ketiga mulu, tau nggak Yunita, tau nggak lu? Yunita juga kayak san sini yang lu jadi kayak gini ya, anjir gue jadi orang ketiga lagi. Mereka yang lo kayak awalnya lu bikin bekor juga kan nyambung-nyambungin gua. Iya, sama bangsa, tapi kan ini kan konten Anda gitu ya kan, terus kayak gue yang kayak yang sampai sempet viral tuh yang kata lu tuh yang kata yang, gue yang begini. Yang ini ada videonya di sini. Ya itu kayak udah gitu. Sejuta yang nonton. Tuh kan udah sejuta yang nonton, terus gue yang kayak plak. Itu emang no briefing, no script, yang kayak gue yang kayak apa nih ya kan? Soalnya gue bikin kontennya spontan, iya, gue mau tahu reaksi mereka. Iya, jadi kalau Tony tuh kalau mau buat konten kan emang Tony kayak buat yang konten-konten lucu yang kayak pasangan-pasangan gitu, terus kayak kok ngajak ya, San buat kayak lu ikut ya, nanti kayak gini gue mau kayak gini, udah gitu doang, maksudnya kayak nggak ada
alur ceritanya, jangan nggak ada pura-pura, pura-pura sedih dong, pura-pura iya, apa gitu, emang benar hasilnya emang kayak gitu, kayak apa nih gua di sini sebenarnya, lu apa sih sama Janet lu bikin konten kayak gitu mulu. Jelasin jelasin sebenarnya awalnya tuh gue iseng bercanda-bercanda, maksudnya bikin konten ya, emang kan awalnya tuh nggak ke Janet doang, semuanya kan, semua dapet lah. Lu tebar jaring tuh semua. Iya, gue semua gue tebar gitu. Gue nebar jaring, nebar umpan. Gue makan umpan gue sendiri. Aduh, apa? Lanjut. Terus gak apa-apa, sedikit. Terus kan udah, ya udahlah, semakin lambat laun makin deket. Ya cuman kita, ya untuk saat ini gak ada apa-apa. Iya, gak ada apa-apa. Cuman perasaan Anda gimana gitu? Ada apa-apa. Jadi Tony emang benar ada apa-apa, guys, ya, gitu. Jadi, ya didoakan saja. Ya. Masa depan gak ada yang tahu. Iya ya, gitu, masa depan. Semoga, ayo kita komen di bawah, doain Tony untuk semangat berjuang untuk kita. Tepuk tangan. Dong. Ini banyak orang yang nonton, banyak orang yang doain, kan lu bilang tadi kan emang ada apa-apa, tapi mungkin karena dibantu oleh doa orang-orang luar sana, ya mungkin nanti dibuka kan pintunya, jalan untuk menuju menjadi Ellen Jenner. Iya, gitu. Kan lu juga kan. Terima. Nah, kan udah kayak gitu. Terus ada satu patah dua kata untuk yang menonton. Itu dong, liat kamera dong. Nanti di zoom ya, editor kayak mukanya gitu. Satu, dua, tiga. Pikir dulu. Aduh, malu banget gue. Ini kayak beneran dia nonton aja. Enggak, kayak ya. Buat Janet, jangan ditutup hatinya. Mahasiswa lu, kata gua mah. Oke. Ya tadi udah kita lihat Tony menyatakan perasaannya melewati aplikasi YouTube ini, ya kan, ya mungkin nanti semoga tersampaikan pada orangnya gitu. Nah, pasti, sekarang pasti diituin ke orangnya pasti. Nanti saya akan promo habis-habisan. Tenang, kan ada gua membantu sini, teman-teman. Oke, teman-teman. Baru harapan baru. Nah, orang gitu. Yang sama. Orang yang sama. Terus tadi kan udah kasih salam buat Janet. Nah, sekarang buat cinggudul-cinggudul di rumah yang udah support Tony dari dulu, ada mau ngomong-ngomong apa gitu buat cinggudul? Yang pasti apa ya? Makasih dan dukung Tony, terima kasih, gitu. Ya itu udah pasti. Terima kasih buat teman-teman yang udah dukung. Gua tuh nganggapnya teman semua gitu loh. Emang jadi sama yang itu teman enggak? Apa? Yang itu teman. Lebih dong. Ya pokoknya teman-teman dukung terus apapun yang gua lakuin, semoga bisa jadi inspirasi, bisa berguna buat kalian. Amin. Ya, kita semua manusia. Semangat. Kenapa kok kita semua manusia? Hidup manusia. Oke, terima kasih Tony telah bergabung di Salimolia dan menceritakan beberapa kisahnya juga. Semoga juga menginspirasi dan juga gemes anjir. Memberikan semangat. Kalau pegang panas. Iya, Mak. Oke, teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Salirum. Oke, terima kasih Anya. Anya, hello. Terima kasih. Yeah.